Gimana sih cara jaga daya tahan tubuh pas puasa? Q&A with Mindy. Spill some jawabannya. Dibilang gampang, tapi kadang kita mager jalaninnya. Dikit-dikit lupa, dikit-dikit, ah udahlah nanti aja. Nah, mulai sekarang harus hindari kalimat itu ya. Biar puasamu juga lancar, tanpa kondisi daya tahan tubuhmu menurun. Oke, pertama caranya, tidur yang cukup minimal 6 jam ya. Kedua, pola makan harus dijaga ya. Perbanyak konsumsi makanan nabati seperti sayur, buah-buahan, kacang-kacangan yang kaya nutrisi dan antioksidan. Kemudian, juga harus konsumsi lemak baik nih, seperti ikan salmon, minyak zaitun, alpukat, dan lain-lain. Jangan lupa minum yang cukup ya, minimal 8-12 gelas saat sahur, buka, dan menjelang malam. Hindari minuman atau makanan yang manis, itu juga penting loh. Terakhir, harus dibantu dengan minum suplemen paket ini ya, biar kondisi tubuhmu makin fit. Marhaban ya Ramadan guys. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jangan lupa follow dan share ya.